Cryptocurrency berasal daripada perkataan encryption atau kriptografi, iaitu algoritma dan teknik untuk membuat kod rahsia pada data maklumat yang hanya boleh dibuka dan dibaca menggunakan kunci khas. Bitcoin dan Ethereum adalah antara mata wang kripto paling popular ketika ini. Teknologi digunakan sekarang juga sangat maju dan dapat menjamin aset cryptocurrency seseorang individu walaupun ianya bukan dalam bentuk fizikal. Transaksi dijalankan secara terus melalui saluran kriptografi antara pengguna tanpa ada perantara atau dikawal oleh mana-mana pihak. Mata wang kripto ini juga boleh ditukar atau dijual beli dengan mata wang biasa, produk atau servis di sesetengah negara. Jadi, video kali ini kita akan melihat mengenai mata wang kripto. Teruskan menonton. Cryptocurrency Bitcoin. Bitcoin dicipta pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Bitcoin merupakan aset pertama dalam bentuk mata wang kripto dan paling popular. Teknologi yang digunapakai oleh Bitcoin ini asalnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah perbelanjaan berganda mata wang tanpa memerlukan suatu pihak berkuasa maupun server yang berpusat. Pada awal permulaan, Bitcoin ini tidak mempunyai nilai yang tinggi dan juga pernah menjadi mata wang untuk pasaran gelap bagi hackers, pengedar dadah dan penjenayah. Pada tahun 2017, Bitcoin berjaya memecahkan pasaran dengan harga sekitar $20,000 dan mula menarik minat para pelabur. Akan tetapi, pasaran Bitcoin juga mengalami major crash pada tahun yang sama setelah pengguna menjual kembali untuk mengambil keuntungan. Sekarang ini, nilai Bitcoin bergantung kepada law of supply and demand, menyebabkannya sangat cepat berubah. Ramai juga pengguna membeli mata wang ini disebabkan oleh spekulasi dan sebagai satu aset pelaburan. Bagaimana Bitcoin berfungsi? Bitcoin ditunjangi oleh satu kod utama yang dipanggil rantaian blok, juga berfungsi sebagai ledger transaksi awam semua pengguna. Setiap transaksi dibuat oleh blok yang akan dirantai melalui kod tertentu dan kekal di dalam blockchain. Blok rantaian ataupun blockchain ini mengandungi sejarah kriptografi transaksi yang berasal daripada setiap pemilik dan tidak dapat diubah. Ianya akan menyimpan identiti pengguna, baki dan transaksi tulen yang pernah dibuat dalam jaringan rangkaian antara pengguna dengan selamat. Semua transaksi terbuka kepada umum dan disimpan dalam sebuah pangkalan data dan menggunakan sistem kriptografi yang rumit. Cryptocurrency tidak diselenggara oleh mana-mana kerajaan. Operasi Bitcoin dan juga kripto yang lain diselenggara oleh satu autoriti yang tidak berpusat, berbeza dengan mata wang biasa yang diselenggara oleh badan kewangan atau bank negara masing-masing. Di Malaysia, Bank Negara Malaysia BNM dan Suruhanjaya Security Malaysia telah bekerjasama untuk memajukan dasar dan peraturan yang berkaitan dengan mata wang kripto dan aset digital. Mana-mana platform online yang ingin menyediakan transaksi wang kripto ini perlu mengikuti garis panduan yang disediakan. Mempunyai nilai turun naik yang besar. Nilai mata wang kripto ini sangat terdedah kepada perubahan besar dalam masa beberapa jam sahaja. Pelaburan beribu ringgit mungkin mengalami keuntungan luar biasa dan lenyap sekelip mata. Naik turun nilai yang sukar dikawal berlaku akibat spekulasi berlebihan para pelabur. Selain itu, Bitcoin juga dikenal pasti mempunyai pelabur terbesar sendiri dan terdapat kira-kira 1,000 pemilik Bitcoin dengan nilai 40% daripada keseluruhan jumlah pasaran. Kebanyakan pemilik adalah tidak diketahui identiti. Oleh itu, kumpulan pelabur terbesar ini boleh memanipulasi mata wang Bitcoin ini dengan mudah. Mata wang Bitcoin baru boleh dijana dengan kaedah mining. Dari manakah Bitcoin datang? Seperti yang kita tahu, wang kertas dicetak oleh bank negara dan diedarkan untuk kegunaan. Bitcoin tidak dikawal oleh sesebuah kerajaan. Bitcoin miners menggunakan software untuk menyelesaikan masalah matematik komputer yang sangat kompleks dan akan diberi Bitcoin apabila berjaya. Kumpulan miners ini akan diberi ganjaran Bitcoin setelah berjaya menambah sejumlah transaksi pengguna Bitcoin ke dalam ledger awam utama atau blockchain. Kaedah ini sangat efektif bagi memastikan jaringan Bitcoin adalah selamat dan stabil. Sejak diperkenalkan pada tahun 2009, kini proses mining bagi Bitcoin adalah sangat sukar dan kompetitif. Ianya memerlukan komputer yang sangat canggih dengan penggunaan elektrik yang sangat besar. Oleh itu, Bitcoin mining ini sekarang aktif di negara China kerana cas penggunaan elektrik adalah rendah. Lebih 60% daripada Bitcoin mining berlaku di China. Kesimpulannya, tidak dapat digambarkan jumlah keseluruhan nilai duit di dalam dunia dan ianya sangat sukar untuk difahami. Akan tetapi, hakikatnya, pecahan nilai wang kripto ini masih sedikit berbanding emas yang juga hanya adalah 10% daripada nilai pasaran saham di dunia. Yang pasti, buat masa ini, pasaran cryptocurrency ini adalah yang paling cepat berkembang dan sudah hampir mencecah $50,000, iaitu harga tertinggi dalam sejarah, dan melonjakkan nilai pasaran mata wang kripto kepada melebihi 1 trilion. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.